Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Gunawan Setiadi, yang mana kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran tentang tema 1, subtema 3, yaitu pembuatan patung dari cangkang kulit telak. Sekali lagi, salam serdu channel. Oke. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini Bapak akan mengajak kalian menjadi seorang anak yang kreatif untuk bisa lebih memajukan diri kalian sendiri, atau paling tidak membanggakan kedua orang tua kalian dengan apa yang kamu miliki. Nah, untuk pembelajaran kali ini sudah ada di depan kalian ya. Yang pertama adalah telur ya. Kedua, cat warna. Ini Bapak sudah sediakan, tapi untuk kali ini Bapak tidak menggunakan ini karena ini dipercepat saja yang mudah dan simpel ya, warnanya bebas. Kemudian ini ada daun ya, nanti fungsinya kalian akan lihat sendiri ya, seperti ini daun. Kemungkinan kamu butuh lap, sudah disediakan. Kemudian wadah ya, sebetulnya satu aja cukup. Nah, ini untuk menuang isi dari telur. Kemudian ada sedotan, kalian boleh pakai suntikan atau apapun untuk mengeluarkan isi dari telur yang masih butuh. Kemudian boleh kuas, boleh spidol. Nah, ini yang terakhir, ada spidol. Dan yang terpenting adalah ini adalah obeng. Kalau Bapak sendiri pakai obeng, kalau kalian boleh menggunakan apa saja untuk melubangi telur tersebut. Nah, oke. Untuk yang pertama, kita akan membuat materinya adalah seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang paling mudah, tapi Bapak inginkan kalian harus kreatif dengan apa yang kamu miliki. Yang pertama, kita mulai saja ya. Oke, siap. Kalau perhatikan, yang pertama ini adalah di telur yang kita lubang di ujungnya. Yang lubang dulu, jangan sampai pecah ya. Boleh di bolongin, boleh seperti ini, diperbesar. Mungkin boleh diperbesar sedikit untuk mengambil isi telur tadi. Kalau Bapak menggunakan medianya seperti ini, kita tekan dulu baru kita ambil. Nah, otomatis dia akan menyedot. Wah, seperti ini. Ingat, telurnya itu bisa digunakan sendiri ya. Bisa digunakan nanti, bisa digoreng. Oke, seperti ini. Setelah bersih, kamu cukup lap seperti ini. Kita anggap bersih ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersisa. Seperti ini. Nah, boleh dilebarin lagi untuk nanti menjadi tempat media dari si daun tadi. Oke. Ini yang termudah ya, yang Bapak share ke kalian video pembelajarannya yang termudah. Tapi Bapak mohon kalian buat sebaik mungkin, seindah mungkin dengan kreasi yang kamu punya ini ya. Yang pertama, Bapak akan membuat bagian muka dari patung tersebut. Bapak akan membuat selucu mungkin ya, seperti ini ya. Sebentar, nah,
fungsinya seperti ini. Nah, hidungnya kita taruh seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, setelah itu kalian taruh daun ini seperti ini. Lihat di atasnya. Kita lihat jadinya seperti apa nanti. Ya. Taruh seperti ini. Masukkan kalau kurang daunnya. Cantik kan? Nah, ini hanya cara yang termudah. Yang Bapak inginkan adalah kalian membuat sebagus mungkin, tidak seperti yang Bapak ajarkan sekarang, tapi sebagus mungkin, lebih bagus lagi dengan apa yang kamu tonton sekarang. Ini hanya yang paling mudah ya. Bapak inginkan dari muka ini kamu boleh memberikan warna hijau, merah, kemudian warna apa saja sesuka kalian. Ya buat sebagus mungkin, seindah mungkin. Nah, ini adalah contoh. Ya, ingat kamu boleh membolongi sebelah sini, terus atasnya dibolongin. Kamu boleh tidak pakai tanaman ini, media daunnya atau ijuk dan sebagainya. Silahkan bebas, kamu berkreasi. Oke, nah untuk hari ini cukup ya. Pembelajarannya hanya membuat patung dari cangkang kulit telur. Ya, Bapak alihkan. Harusnya membuat patung itu dari batu, tanah liat dan sebagainya. Tapi kali ini kita ambil bahan yang paling mudah didapat di sekitar kita dan harganya tentu lebih murah. Ya, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran yang Bapak buat ini. Tetap jaga kesehatan, imunitas, tetap semangat ya. Banggakan kedua orang tua kamu dan jadilah diri kamu. Bila ini topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.